Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah maba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Syawal. Syawal itu berasal dari kata syala, yang maknanya adalah irtafa'ah, yang memiliki arti meningkat. Artinya apa? Ketika masuk bulan Syawal, bukan berarti kita malah kendor ibadahnya, tapi harus kita tingkatkan. Ya, ibadah kita harus semakin meningkat, minimal harus istiqomah, pertahankan apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Ada salah satu amalan yang bisa kita lakukan di bulan Syawal ini, yaitu puasa sunnah di bulan Syawal. Dalam hadis itu dikatakan, man soma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diiringi, mengikuti dengan 6 puasa sunnah di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka dia itu seakan-akan berpuasa sepanjang tahun. Masya Allah, luar biasa tentang keutamaan puasa ini. Oleh karena itu, ayo kita lakukan puasa sunnah Syawal. Dan kapan pelaksanaannya? Paling afdolnya adalah dilakukan di tanggal 2 sampai 7 Syawal. Tapi bukan berarti tidak boleh mengerjakannya di bulan, di tanggal-tanggal yang lain. Boleh kita melakukannya di tanggal-tanggal yang lain. Yang penting itu kita lakukan di bulan Syawal. Boleh kita barengkan di hari Senin dan Kamis. Insya Allah dapat pahala double. Selain dapat pahala sunnah Syawal, juga dapat puasa, pahala dari puasa Senin dan Kamis. Atau dibarengkan dengan tanggal 13, 14, 15 saat puasa Ayyamul Bid. Insya Allah dapat pahala double. Lalu terkadang ada yang bertanya, bagaimana Ustaz kalau misalkan kita ini masih punya utang puasa bulan Ramadan? Apakah boleh kita belum lunas puasa Ramadan, kita berpuasa sunnah Syawal? Nah, ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh, dan yang mengatakan boleh ini adalah pendapat dari ulama-ulama dari mazhab Imam Abu Hanifah. Alasannya adalah karena kalau utang puasa Ramadan itu bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain, tidak harus dikerjakan di bulan Syawal. Yang kedua adalah pendapat dari ulama-ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Mengatakan apa? Boleh ma'al karoha, tetapi tidak disukai. Boleh, tapi makruh. Kenapa? Karena kurang etis. Kita mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Tapi intinya tetap boleh kita melakukan puasa sunnah Syawal sebelum kita melunasi utang-utang dari puasa Ramadan. Yang ketiga ini, sebagian dari ulama mazhab Hambali mengatakan tidak boleh, bahkan ada yang mengatakan haram. Kalau dari Imam Hambali sendiri, ada 2 riwayat. Ada riwayat yang mengatakan tidak boleh, ada riwayat yang mengatakan boleh. Intinya, kesimpulannya adalah mayoritas ulama mengatakan bahwa puasa sunnah Syawal meskipun belum membayar utang dari puasa Ramadan, itu boleh. Hanya sebagian ulama dari mazhab Hanabilah yang mengatakan tidak boleh. Lalu bagaimana solusinya? Lebih amannya seperti apa? Lebih amannya kita keluar dari perbedaan pendapat itu. Ya, kita bayar dulu utang dari puasa Ramadan, setelah itu kita lanjut dengan puasa sunnah Syawal. Insya Allah itu malah tambah sempurna. Bahkan ada satu pendapat dari Imam Asy-Syarkawi mengatakan, kalau seandainya ada seseorang punya utang puasa Ramadan, kemudian dia puasa dengan niat qadha, ya, di bulan Syawal, maka selain qadha-nya itu terpenuhi, maka mencukupi juga dengan puasa sunnah Syawal. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita istiqomah ke depannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.